Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah hari ini hari Selasa bersama dengan 8 Jun 2021 dan juga maka hari ini sudah pun jatuh 27 Syawal 1442 Hijri. Alhamdulillah buat anda yang masih lagi pulun di saat-saat akhir ini nak cukupkan 6 hari berpuasa 6 sepenuh bulan Syawal ni, alhamdulillah teruskan perjuangan. Sebut tentang perjuangan, insyaAllah topik penting yang mesti kita kongsikan hari ini adalah berkenaan dengan satukan hati, teruskan perjuangan insyaAllah bersama dengan yang berbahagia Ustazah. Siapakah beliau? InsyaAllah sekejap lagi Farah akan terus memperkenalkan panel kita. Dan untuk itu kepada rakan-rakan Facebook kami pagi ini, terima kasih nampak gayanya semua ceria-ceria belaka di Facebook TV Ahli Jurah. Saya dah nampak dah top fan kami sebenarnya. Top fan ni adalah Cik Rosni. Puan Rosni Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum kepada semua yang menonton. Jom kita menimba ilmu. Semoga Allah memudahkan niat kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Encik Rosdin Samah, semuanya ada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus setia, terus-terusan menyokong TV Ahli Jurah. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia menonton kami. Alhamdulillah pagi ini di Assalamualaikum. Seperti biasa, kita berbalik kepada matlamat utama kita. Kita terus komited untuk memasang misi, objektif utama hidup kita. Sama-sama kita bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan seisi keluarga masuk ke syurga. Alhamdulillah, semalam kita dah meluangkan masa berkualiti bersama keluarga kita. Semalam cuti kan? Alhamdulillah. Dan hari ini pula kita nak memulakan sesi tugas kita work from home. Anak-anak kita dengan sesi PDPR-nya, alhamdulillah sama-sama kita bersedia pagi ini. Tapi sebelum itu, apa pun jua segala permasalahan, ujian, dugaan, cabaran yang datang, tentunya kita berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah insya-Allah. Itulah dia asas kehidupan kita, wahai tuan-tuan dan puan-puan. Apa juga ujian, mungkin di rumah kita rasa stres, kita rasa ada benda yang tak kena, yang tak menggembirakan kita dan sebagainya. Berbalik kepada Maha Pencipta kita, kita pulang kepada Pencipta. Okey, itu dia. Kita ber-PKP, pulang kepada Pencipta. InsyaAllah mudah-mudahan. Baiklah, baiklah anda yang telah pun bersedia dengan kitab suci Al-Quran, boleh terus ke muka surat 185. Kita akan kupas satu ayat yang ke-63 daripada surah Al-Anfal sebenarnya. Okey. Muka surat 185, boleh bersedia dan insyaAllah. Tapi sebelum itu, kita akan recap sekejap setakat ini. Kes COVID-19 di bumi Malaysia setakat semalam, di mana sedikit rasa tenang sebenarnya bila melihat angka kes sembuh baharu begitu tinggi berbanding dengan kes baharu. Kalau kita lihat semalam, alhamdulillah kes sembuh baharu 7,548 kes, di mana kes baharu sahaja setakat semalam 5,271. Allahu Akbar. Dan yang amat membimbangkan kita sebenarnya kes kematian baharu yang masih lagi agak tinggi sebenarnya, 83 kematian setakat semalam dan ini mencatatkan jumlah keseluruhan kematian seramai 3,460 kes kematian. Dan kes aktif tuan-tuan dan puan-puan masih lagi banyak, masih lagi tinggi, 84,269. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan sebenarnya dengan apa yang kita bacakan, kita recap sekejap untuk memberi peringatan kepada anda bahawasanya dalam masa tempoh 2 minggu ini adalah masa kritikal buat kita rakyat Malaysia untuk sama-sama kita berganding bahu bagi sama-sama kita melangsaikan, kita menghapuskan terus insyaAllah wabak virus pandemik COVID-19 ini. Dan sebenarnya bila bercakap tentang masyarakat Malaysia ini, inilah masanya kita untuk bersatu hati, untuk sama-sama kita teruskan perjuangan bertepatan dengan topik kita pagi ini. Sebenarnya kita nak meneruskan perjuangan dalam kelompok masyarakat kita ini yang begitu besar, yang begitu beramai sekali. Tapi bagaimanakah caranya? Cara yang terbaik untuk kita bersatu hati dengan hanya duduk di rumah, tapi bagaimana caranya? Sebenarnya ada caranya insyaAllah. Kupasannya kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustazah Is Fadiyah Muhammad Dasuki, seorang pendakwah yang tidak asing lagi terutamanya di pentas TV Al-Hijrah sendiri. Assalamualaikum yang berbahagia Ustazah. Ya, wabarakatuh Farah, sihat? Alhamdulillah, apa khabar Ustazah? Di manakah lokasinya tu? Saya ada dekat rumah saya je. Di Ampang, tak jauh. Ampang, tak jauh lah, kita dekat saja. Yeah. Baiklah Ustazah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, sebenarnya kita nak kupas satu ayat pilihan pagi ini, surah Al-Anfal ayat yang ke-63, terjemahannya berbunyi, dan dialah yang menyatupadukan di antara hati mereka yang beriman itu.
Kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatupadukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatupadukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat yang ke-63. Ustazah, kita nak pergi ke topik kita, satukan hati, teruskan perjuangan. Kerana kita dah hampir menang dah waktu PKP 1.0 tahun lalu kan Ustazah. Tapi kita terlalu berasa amat selesa. Bila dah amat selesa, kita mula lupakan segala SOP, penjarakan sosial, fizikal dan sebagainya. Jadi Ustazah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, sudilah kiranya Ustazah tadabur ayat pilihan kita pagi ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Farah dan para penonton yang dikasihi. Alhamdulillah hari ini dah buka dah kan surah Al-Anfal ayat yang ke-63. Jadi kita akan saya akan baca sedikit, kemudian kita ambil lah beberapa pengajaran daripada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitan rajim wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم. Mafhumnya, dan dialah Allah yang akan menyatupadukan di antara hati-hati kamu. Dan kalau kita belanjakan apa yang ada pada bumi semua ini, tidaklah engkau dapat mempersatukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan di antara mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Baik, Farah dan para penonton yang dikasihi, daripada ayat Al-Quran ini ada tiga perkara yang sangat-sangat terkesan dalam hati. Yang pertama adalah bila Allah menyebutkan dirinya innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah ini Maha Bijaksana. Jadi dalam soal bila kita nak menyatukan hati-hati, nak menyatukan jiwa, menyatukan ukhuwah, perpaduan, sebutlah apa saja, dia kena kembali balik kepada kebijaksanaan Allah. Kadang-kadang kita ni banyak berteori, banyak sangat tips kan. Kita banyak cara, banyak kaedah. Kita rasa kita punya cara adalah cara yang paling baik ni, cara yang paling bijak ni, cara yang paling bagus ni. Tapi Allah kata no. Cara Allah itu yang paling bijak. Allah tunjuk Dia yang bijak ya. Walaupun kita rasa macam logik ke? Macam tak logik aja kan? Okey. Jadi saya mulakan dengan yang terakhir sekali itu pengajaran dia. Kemudian pergi kepada sebelumnya, bahawa Allah menyatakan, sebelum menyatakan diri dia bijaksana, Allah kata Allah lah yang akan menyatukan hati-hati itu. Jadi maksudnya kita ini, walau kita cubalah usaha sedaya apa pun, tapi kalau tidak kerana Allah, percayalah kita tidak akan bersatu. Bersatu mungkin daripada bentuk fizikal saja. Tapi nilai yang sebenarnya adalah kita kena membentuk satu jiwa-jiwa yang jelas kita bersatu because of Allah. Sebab apa kita nak baik ini? Sebab kerana Allah. Kerana ini adalah satu perjuangan untuk menjaga maqasid syariah. Sebagai contoh. Kemudian tengok ada satu lagi. Saya kata ada tiga perkara kan yang sangat menarik daripada ayat ini yang sangat luar biasa. Allah kata kalau kamu himpunkan seluruh harta, seluruh kekuatan, seluruh kebaikan atas dunia ini hanya untuk bersatu padu, niscaya kamu tidak akan mampu. Kamu kaya ni berbilion-bilion duit, guna habis bilion-bilion itu untuk hanya menyatu padukan umat Islam atau menyatukan hati-hati, tidak mungkin. Tidak mungkin akan berlaku kalau Allah tidak menjadi kita punya harapan dan tujuan. Jadi dengan itu kita boleh katakan bahawa antara pengajaran yang cukup besar daripada ayat ini adalah sebelum kita bersatu, kita kena tengok dulu niat kita ni untuk apa kita bersatu padu ni. Ke kita nak tunjukkan kita ini lebih hebat daripada dia? Memang tak jadilah. Ke kita nak kata, oh kita punya kelompok ni lagi bagus daripada kelompok awak? Memang confirm lah, tak boleh jadi bersatu padu. Tapi kalau kita fokus on bersatunya kita ini adalah kerana kita nak dapatkan kekuatan Islam, syiar Islam, budaya, tamadun yang baik, kesihatan demi generasi muda. Kerana Allah Subhanahu Taala, kalau generasi muda ini hapus, bagaimana pula dengan keadaan bumi? Kita minta bantuan daripada Allah. Ya Allah, bantulah aku kerana kami ini semua adalah pemimpin-pemimpin yang Engkau hantar atas muka bumi ini. Jadi fokus kepada tentang kembali balik kepada Allah. Macam mana kita boleh bersatu padu kerana Allah? Sebab apa hakikatnya Farah, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada kaum Aus dan juga Khazraj.
yang sebelum-sebelum ini Aus dan Khazraj ini tidak boleh bersatu padu walaupun dia satu bangsa, bangsa Allah Arab. Faham. Cuma kabilah sahaja berbeza. Ditambah pula dengan Yahudi yang duduk dekat Madinah pada waktu itu mengacung dan mengadu domba. Menjadikan diorang ini benda-benda simple, benda sikit aja pasal tergeser aja dekat pasar boleh jadi dendam bertahun-tahun. Okay. Ya? Pasal silap silap sebut saja boleh jadi permusuhan dan peperangan. Ya? Sebab itulah nak Allah bagi tahu bahawa yang menyatu padukan kita ini adalah Allah. Maka dengan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, membawa Islam, diorang ada harapan untuk hidup. Oh, apa tujuan untuk hidup ni? Apa matlamat kita hidup? Rupanya kita kena bantu Allah. Kita kena bantu Rasulullah. Dia orang boleh bersatu kerana itu. Ha, jadi samalah kita sekarang ini. Kita sedang mendepati satu musuh. Ya. Musuh kita antaranya adalah penyakit yang banyak merangkut nyawa ya, daripada hari ke hari. Dan kita tahu ini adalah antara yang perlu kita hadapi dan kita perlu hadapi bersama-sama, Farah. Ya, dan kalau Allah. Kita tidak ada kesatuan dalam hati, harapan kita, hala tuju kita kan. Ini antara ekonomi dengan nyawa. Mana satu yang lebih penting? Cuba tengok baliklah kan. Maqasid itu syariah tu. Kalau ekonomi kita kaya berlambat-lambat pun, tapi banyak nyawa yang terkorban dan tergadai, apa guna? Apa guna kehidupan? Kan? Jadi sebab tu daripada dua benda tu memang, harta pun maqasid itu syariah. Nyawa pun maqasid itu syariah. Tapi tengok kembali balik kepada Allah. Antara dua itu, mana yang lebih utama? Nyawa yang lebih utama. Jadi untuk itu mungkin kita dari sudut ekonomi itu kita tenang sedikitlah. Tenangkan hati kita dulu, berehat dulu. Dan kena ada sacrifice, berkorban. Tak dapat dua-dua, kita kena utamakan yang satu dulu. Korbankan dulu sedikit dan utamakan nyawa itu yang lebih bermakna. Ya, betul Ustazah. Saya sendiri setuju dengan kata-kata Ustazah tadi berkenaan dengan apa pun kita berbalik kepada asas kita, basic dalam hidup kita, berbalik kepada Al-Quran dan juga Sunnah, insyaAllah mudah-mudahan. Dan setiap kali Allah hadirkan kesusahan kepada kita Ustazah, tentunya begitu banyak, 1001 hikmah dan juga apatah lagi kalau kita meletakkan jalan sabar itu kan, insyaAllah ada kemanisan di hujungnya kan Ustazah. Dan, tetapi bila kita bercakap tentang masyarakat ini, dia memang begitu meluas sekali. Masalah-masalah masyarakat ini bukan melibatkan kita seorang. Dia bertepatan dengan slogan kita, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi bagaimana Ustazah dengan adanya pandemik ini? Adakah ini peluang terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama muhasabah diri kita dan berbalik kepada pegangan kita, jalan kita yang sebenarnya Ustazah? Komen Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Farah. Di dalam hal ini sebenarnya Allah nak uji kita banyak benda. Banyak sudut, depan, belakang, kiri, kanan kita. Allah nak tengok sebab Allah nak pilih. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah nak pilih dengan dihadirkan COVID atau pandemik ini, dengan dihadirkan suasana yang agak gawat ini, COVID aja datang kan, walaupun kita tak nampak. Tapi Masya Allah, kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak berurus biasa. Ya. Kita punya terganggu perjalanan harian kita. Anak-anak belajar pun sama juga terganggu. Ya. Jadi kita rasa macam terganggu. Tapi ini sebenarnya yang Allah campak, Allah nak tengok. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Itu dalam surah Al-Mulk tu kan. Ayat yang kedua sebelum kita tidur kalau kita baca. Oh Allah nak lihat. Dengan ujian macam ini, siapa yang paling baik amalan dia? Jadi amalan itu pula banyak. Itu yang daripada depan, belakang, kiri, kanan tu. Jadi amalan apa? Kalau daripada depan, bagaimana kita menyambut ya, arahan-arahan daripada pemimpin kita? Sebab di situ ada antaranya arahan daripada Allah. Kita ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Jadi memang ati Allah tak ada masalah. Ati Rasul tak ada masalah. Tapi bila masuk ulil amri ni, sama macam seorang isteri tu nak taat pada suami dia. Eh, payahnya lah kan. Allah. Sebab dia rasa dia lebih baik daripada suami dia tu. Allahuakbar. Jadi di situ kita teruji sudah. Dan kemudian betapa kita berlaku amanah ataupun tak. Contohnya dalam SOP-SOP. Saya bagi benda-benda simple-simple sikit lah Farana. Sangat. Macam SOP. SOP kata kalau merentasi sempadan, kena dapatkan itu, dapatkan izin dan sebagainya. Ada pula yang menyusup, cari jalan tikus lah, cari jalan semut lah. Dia memalsukan laporan dan sebagainya. Ada macam seolah-olah itu ikhtiar tu, berjuang sampai habis tu, subhanallah. Sekarang Allah nak tengok tu antara kita ini kan. Mana satu yang sabar, mana satu yang syukur, mana yang satu sabar dalam syukur lah pula kan. Jadi dalam keadaan itu dia gunakan kelebihan mana yang
ada ya, untuk merapatkan ukhuwah. Kalau ada teknologi ini, dia tak pandai teknologi sebelum ni kan, tapi kemudian dia belajar menggunakan teknologi yang ada. Jadi sini semua itu, setiap satu itu Allah akan ganjari, Allah akan bagi pahala ataupun Allah akan himpunkan dia sebagai saksi yang membuatkan kita ini jauh daripada Allah. Mm-hmm. Jadi dia boleh jadi asbab lah. Mm-hmm. Jadi asbab untuk kita dapat pahala Allah, asbab untuk kita mendapat dosa Allah. Mm-hmm. So kena kembali balik kepada niat kita ini. Yeah. Jadi memang saya sangat takut, meremang beruma saya Farah bila Farah kata adakah ini peluang terakhir. Allah. Ya Allah, takut sangat. Sebab bila peluang terakhir, kita khawatir benda ini selepas ini kalau kita tidak mampu untuk bendung, dia akan datang bala lain. Mm-hmm. Itu peluang terakhir. Peluang terakhir juga maksudnya macam seolah-olah inilah satu peluang yang Allah bagi sebelum kita menutup mata. Mm-hmm. Inilah antara amalan-amalan yang memang kita kena sehabis-habis baik, ya. Sama ada daripada surat yang pertama, kita mematuhi pemimpin. Yang kedua, bagaimana kepedulian kita pula dengan orang tua kita walaupun jauh jarak dia, macam mana kita berhubung dengan dia. Mm-hmm. Ataupun kita terus senyap buat tak tahu, buat bodoh saja kan. Jadi di situ perlu ada kesungguhan. Mm-hmm. Makin susah kita mengusahakan sesuatu, sebenarnya makin besar ganjaran yang sedang menanti daripada Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan bila kita cakap tentang peluang terakhir tadi Ustazah, bukan apa teringat video-video yang tular sebelum ini yang di mana keadaan seseorang itu sihat, di luar ni nampak begitu sihat sekali, kuat sekali, tiba-tiba bila dah masuk ke pusat kuarantin dan sebagainya, rebah dan meninggalkan kita. Itu yang sangat-sangat menyedihkan kita sebenarnya, yang dan menakutkan kita juga sebenarnya. Dan teringat saya penerangan Ustazah tadi mengingatkan saya tentang apa yang pernah saya sembang dengan Ustazah Muzayana sebelum ini dalam slot pagi ini, berkenaan dengan kalau kita tak berubah daripada PKP 1.0 sampai ke PKP seterusnya, sekarang ini dah sampai 3.0, maksudnya kita berbalik kepada apa sebenarnya, masalah hati kita ke, jiwa kita ke, bagaimana agaknya iman kita kepada Allah Subhanahu Taala. Allahu Akbar. Dan saya nak pergi ke surah Al-Anfal ayat yang ke-62 Ustazah. Baik. Baiklah, pengertiannya kita bacakan sedikit ya. Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberikan perlindungan kepadamu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Baiklah, insyaAllah kita bersama dengan kupasannya sekejap lagi dengan Ustazah. Kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Baiklah Ustazah, kita berbalik kepada ayat yang kita pilih tadi, surah Al-Anfal ayat yang ke-62, ayat yang sebelum 63 tadi. Ini berkenaan dengan bonding ataupun ikatan yang sudah pun kita bina berasaskan perpaduan. Tapi hidup dalam masyarakat ni, bak kata Farah tadi, macam-macam PL, macam-macam ragam Ustazah. Aduhai, ada pula diselitkan dengan ujian, dugaan, ada pula masyarakat ataupun segelintir daripada kita yang melanggar SOP, ingkar arahan, yang tak boleh nak rentas negeri, boleh sampai ke negeri lain dan sebagainya. Itu yang membuatkan kita kadang-kadang sedih sangat-sangat. Komen Ustazah, kita ni hidup bermasyarakat ni, kita nak hidup yang bagaimana Ustazah untuk kita terus bersatu hati dan teruskan perjuangan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Farah. Sama-sama. Dalam hal ini kan, saya sangat terpikatnya daripada surah Al-Anfal ayat 62 ni. Mm-hmm. Iaitu ayat yang bila Allah sebut fa'inna hasbakallah, cukuplah Allah bagi kamu. Yeah. Cukuplah Allah itu untuk kita. Mm-hmm. So kita ini kadang-kadang kita terlalu prejudis, ya. Dan sebab Allah sebut di situ wa yuridu ayyakhda'uka. Kalau ada pihak-pihak yang bertujuan hendak menipu kamu, hendak mempermainkan kamu, kita rasa macam tergugat. Bila kita nak bersatu padu ini Farah, kita akan rasa was-was tau. Eh, boleh percaya ke dia orang ni? Ha. Dan kadang-kadang dia bagi satu cadangan-cadangan untuk membaik pulih keadaan kita. Kita akan rasa ragu-ragu dengan cadangan tu. Ya ke? Boleh ke kan? Dan Allah sebut pada kita, fa inna hasbakallah, cukuplah Allah itu untuk kamu. Jadi selama mana kita nak kedamaian, selama mana kita nak ketenangan. Cuba kita tengok kembali. Ini sekarang ini COVID pandemic yang berlaku ini, apa yang boleh kita buat ? Kita fikirkan apa yang kita boleh buat. Oh, kita nak capai kepada perdamaian, keharmonian, kesihatan. So yang fokus yang utama adalah kesihatan. Jadi kalau kesihatan itu kita perlukan SOP, maka berpeganglah pada SOP. Once kita berpegang kepada SOP, sebenarnya kita sedang buat apa ni? Fa inna hasbakallah. Hasbakallah, cukup Allah bagi aku. Sebab Allah suruh kita berusaha. Maka bila kita berusaha, bukan SOP itu yang akan menyelamatkan kita.
Tapi asbab kerana kita berusaha dengan mengikuti ilmu orang-orang yang tahu, maka Allah akan bagi barakah. Allah akan bagi limpahkan kasih sayangnya. Allah akan limpahkan rahmat dia kerana kita mentaati sunnatullah. Sebab sunnatullah ni, saya pernah dengar ni Farah, Masya Allah, dia kata ramai orang sibuk nak berkumpul-kumpul, nak berdoa-doa, kan? Kumpul, nak berkumpul ni fizikal, nak berkumpul. Okay. So, bila macam tu kita tahu, sunnah kepada pandemik ini, sunnah pandemik ini, dia akan merebak. Yeah. Jadi, kalau kita berkumpul, dia akan merebak. Dan sunnah pandemik adalah sunnatullah. Allah yang tentukan di situ. Yeah. Kan? Dan bila kita nak juga berkumpul, marah sana sini bila tempat-tempat ditutup, program-program tak boleh berjalan, kita mengomel-ngomel, kita mengeluh-mengeluh, kan? Betul. Jadi kita berdoa waktu berkumpul tu. Tapi dalam masa yang sama, merebaklah wabak tersebut. Lepas tu kita kata, kenapa Allah tak nak dengar doa kita? Kenapa Allah tidak makbulkan doa kita? Kenapa Allah tak mustajabkan doa kita? Kan? Jadi kerana apa? Kerana kita tidak mengikut sunnatullah. Jadi kita dah tahu dah, tapi tak nak buat. Sebab apa? Kita rasa kita tak kena, Farah. Kita belum kena lagi, kita tak rasa. Jadi sebab tu kita kata, ala ini arahan-arahan yang kita ada prejudis. Ini arahan-arahan yang menguntungkan pihak dia. Ini adalah supaya dia saja yang begitu begini, supaya dia sendiri kekal, supaya dia macam-macam lah. Kan saya malas nak cakap, nanti kan terkena-terkena kan. Okay. Jadi actually benda itu yang perlu kita fikirkan balik. Dan dalam hal ini, kita jangan menuding jari kepada orang lain. Kita fokus on apa yang kita boleh buat. So itu yang lebih selamat. Dan Allah arahkan dah ni dalam surah Al-Anfal ayat ke-62, di mana fa'inna hasbakallah. Walaupun memang waktu kita tengah solid ni, kita nak sihat, ada bayangan-bayangan ataupun rasa was-was, bisikan was-was, ataupun pandangan-pandangan orang, kan, minal jin nanti wanas ni, yuwaswisu fi suduri nas, yang mewas-waskan hati kita. Siapa yang mewas-waskan hati kita? Minal jin nanti, daripada golongan jin, wanas dan juga manusia. Jadi manusia ini yang bercakap-cakap, bagi idea dia. Kau nak macam tu juga, kau nak pakai lah. Ya Allah Farah, kau nak pakai juga pelitup muka Farah. Macam mana ni Farah, contohnya lah, kan. Yeah, yeah. Orang-orang yang okay pendengaran, mana nak dengar contohnya, kan. Yeah. Mana nak tahu lah, kan. Jadi contoh gitu. Kita pun dah rasa cuak dah. Ya macam mana nak buat ni, ya? Apa nak buat ni? Kalau orang yang bijak, dia tahu. Oh okay, dia kena ada orang yang bagi sign, signal. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak melupakan kita punya SOP, pelitup muka dan sebagainya, pelitup wajah. Jadi di situ fa'inna hasbakallah, barulah kita sebenarnya berpegang kepada Allah. Bukan berpegang kepada Allah itu hanya dengan baca ayat Al-Quran, doa-doa, full stop. Tak ada usaha. Sedangkan Allah taklifkan kita. Sebab tu kita namanya mukallaf. Mukallaf ini maksudnya ada tanggungjawab, ada peranan. Dan sebab itu Allah bagi kita otak, akal, supaya kita berfikir. Bukan kita main ikut saja. Akan jadi kita perlu berfikir macam mana nak keluar daripada kepompong ini. Ya. Kalau dalam PKP yang pertama, Farah, kita telah dibentangkan dengan banyak kisah-kisah. Sayyidina Umar, zaman Nabi sendiri, Sayyidina Aisyah sendiri menasihatkan kita. Kalau wabak datang, pandemik datang, apa yang patut kita lakukan? Duduk diam di dalam rumahmu. Wallahu a'lam. Jangan keluar ke kawasan lain bila wabak menimpa kita. Ya Allah, akbar. Baiklah, Ustazah, bila bercakap tentang bab berusaha tadi, berusaha untuk kita, rakyat Malaysia, patuh dan akur kepada arahan daripada Kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan sebagainya. Dan tiba-tiba datang pula puak-puak anti-vaksin. Entah mana datangnya, dengan backgroundnya bukan daripada dalam bidang kedoktoran dan sebagainya. Allahu akbar, itu yang sangat menyedihkan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan-golongan ini dan kita tak termakan dakwah-dakwah palsu ini, insyaAllah. Baiklah Ustazah, kita nak imbas kembali, kita nak tengok pula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu berjihad, bersatu hati, berperang dengan kemenangan yang masya-Allah. Boleh tak Ustazah ceritakan sedikit, mungkin ada cerita-cerita yang boleh kita ambil sebagai pengajaran kita pagi ini tentang konsep bersatu hati di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, Ustazah. Dipersilakan. Yeah. Baik, saya sangat syahdu dan terharu bila kita baca sejarah Islam di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengadakan mesyuarat dan dia mendengar daripada orang-orang bawahan dia. Nabi dengar sebagai selaku pemimpin, kan, dalam peperangan Badar
dalam peperangan mana-mana pun, Nabi akan minta pandangan. Dalam peperangan Ahzab sebagai contoh, kalau dalam peperangan Ahzab ini sewaktu nak mempertahankan masyarakat umat Madinah waktu itu. Jadi ada cadangan daripada Salman Al-Farisi untuk digali apa satu kita panggil parit lah kan. Digali parit yang cukup besar. Dan waktu itu budaya itu memang tidak pernah ada. Itu satu budaya baru, satu ilmu baru kan. Tapi Nabi cukup mendengar kata mereka. Begitu juga sewaktu di peperangan Badar. Nabi dengar cadangan daripada seorang sahabat supaya berhenti di kawasan satu lembah yang ada air. Jadi Nabi berhenti di situ dan rupanya memang membawa keuntungan kepada umat Islam. Jadi dalam hal ini, saya rasa memang wajar kalau kita lah kan, kalau sebut dari sudut pandemik ini, pihak kerajaan sendiri. Ada buat analisa, survey, kajian kan, kita ini nak lockdown ke, tak ada ke kan. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif yang sangat baik lah, supaya kita boleh tengok ataupun dengar apa keperluan masyarakat dan sebagainya. Jadi itu satu cara kita panggil from bottom to top. Daripada bahagian bawah, mereka menyuarakan apa yang ada dalam isi hati mereka itu dan didengari oleh pihak atasan. Jadi dalam proses peperangan, kalau kita nak bersatu padu, dia tak boleh satu pihak. Dia kena dua pihak. Jadi daripada pihak atas dan juga pihak bawah. Maka kedua-duanya ini perlu duduk, dua-dua dengar. Dan dalam masa yang sama juga Farah, dalam peperangan juga Nabi Muhammad SAW dia akan memberi arahan. Bila dia dah dengar daripada yang bawah, dia akan design buat satu keputusan yang jitu dan dia beri arahan. Dan arahan inilah yang perlu didengar oleh semua rakyat dan masyarakat, sama ada suka ataupun tidak suka. Jadi kita nampak tu, okey, aku dengar arahan ini bukan kerana pemimpin tu, tapi kerana Allah. Dan itu dia kembali balik kepada Al-Anfal ayat 63 tu tadi. Dan ayat 62. Jadi kita kembali balik kepada Allah. Ya Allah, aku lakukan ini walaupun aku menyampah sangat dengan pemimpin ini, tapi aku buat ini kerana-Mu ya Allah. Nah, jadi di sinilah Allah akan lihat, oh tengok, ini hamba-Ku. Hamba-Ku mentaati aku. Walaupun hakikatnya nampak pada fizikal dia, kita macam taat pada pemimpin kan. Tapi actually sebenarnya kita sedang mentaati Allah Jalla wa'ala. Ini yang perlu diperhalusi oleh setiap jiwa apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat mengancam kita pada hari ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa sahaja amanat nasihat yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga, apa sahaja yang mereka sarankan, kita sentiasa akur, patuh dan juga sentiasa disiplin dengan apa yang telah disampaikan. Dan kita sentiasa beringatlah, terutamanya sekali bila apa yang ditekankan oleh pihak KKM itu, kita sentiasa dengar dan terus praktikkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita bersatu hati, kita teguh, insyaAllah kita sama-sama dapat melawan pandemik ini, insyaAllah mudah-mudahan. Baiklah Ustazah, petikan daripada surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Jom sama-sama kita ke sana, yang membawa maksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Seronok kalau kita tengok rakyat Malaysia yang patuh SOP, yang sentiasa menjaga, yang rasa takut nak keluar rumah, keluar hanya bila perlu sahaja. Tapi yang tak syoknya bila ada yang cuba ingkar, yang langgar peraturan SOP dan sebagainya. Seolah-olah ini bersatu saat senang, tapi ketika susah, larikan diri takut terpalit dalam kesusahan tersebut, Ustazah. Komen dengan Ustazah. Kita tengok tadi ayat tadi, Masya Allah sangat cantik. Dia dua kalimah ta'awanu muncul dalam dua sisi yang berbeza. Yang satu ta'awanu alal birri wa taqwa, satu lagi dalam sisi ta'awanu alal ismi wal udwan. Kan? Dan dalam birri wa taqwa dengan ismi wal udwan, Allah sebut ta'awanu juga. Ada kerjasama juga. Kerjasama dalam untuk menjayakan kita punya proses menang dalam pandemik ini. Dan satu lagi kerjasama dalam pada menyebar-nyebarkan yang boleh meresahkan, ya, mengganggu tumpuan kita dan sebagainya. Jadi itu ismi wal udwan. Jadi berlaku permusuhan. Cuba kita tengok balik, nilai balik orang-orang ataupun jiwa-jiwa, sesiapa yang ada di sini yang mempunyai kerjasama untuk birri wa taqwa, dengan satu lagi ciri-ciri jiwa-jiwa yang ke arah ismi, dosa dan juga pencerobohan contohnya, ya. Apakah yang ada dalam jiwa mereka? Apa yang berbeza pada dua kelompok ini?
Sudah tentu Farah, kalau kita tengok antara dua kelompok ini, ciri jiwa yang sangat tertonjol adalah ciri sombong, riak dan ego. Allah. Sombong dan ego ini menyebabkan dia tak nak patuh. Dia akan melakukan pencerobohan. Dia akan menentang ya, kepada perkara-perkara yang diarahkan. Tapi jiwa yang humble, jiwa yang tawaduk, jiwa yang siap untuk berkorban, ini adalah jiwa-jiwa orang yang nak capai ke arah ketakwaan. InsyaAllah. Jadi kat situ kita tengok, kalau aku ini tak patuh pada SOP, aku ini sebenarnya dalam kelompok yang mana ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Oh, dia rasa sombong. Tak kenalah. Aku ni okey je pun selama ni, tak ada apa-apa pun. Ha, kan? So dia sudah ada dah nilai-nilai ataupun ciri-ciri syaitan di situlah. Kita bukan nak salahkan syaitan, tapi belajarlah daripada syaitan, jangan jadi seperti syaitan. Ya, sepatutnya. Syaitan itu ada takabur, betul Farah? Okey, itu satu. Kemudian yang kedua Farah, selain daripada ciri-ciri itu, satu lagi ciri yang mungkin biasa kita dalam masyarakat kita ini perlu bongkar adalah kita selalu fikir apa yang aku akan dapat. Oh, dengan patuh SOP ni apa yang saya boleh dapat? Apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Kita duk fikir yang tu saja. Kita jarang fikir macam mana saya boleh memberi. Apa yang saya boleh beri untuk menjayakan hal ini. Walaupun kita tidak ada tau, kata, tak ada apa-apa, saya tak ada apa-apa, fakir tu syait lah yukti. Aku tak ada apa-apa, macam mana aku nak bagi, dia kata kan. Tapi kita boleh beri daripada sudut apa? Sokongan, daripada sudut ketaatan, kepatuhan kita. Itu adalah pemberian yang paling hebat. Masya Allah. Boleh bayangkan tak Farah, dalam satu-satu peperangan, kalau perkara ini tidak ada, kalau dua perkara ini muncul, yang alal birri wa taqwa itu muncul, dua golongan ini muncul dalam peperangan, apa jadi pada peperangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Yang satu ni sombong, ya ke Nabi suruh berhenti kat sini? Dia kata kan, ayah aku rasa tak adalah kok berhenti tempat macam ini. Ah, dah, habislah. Kan berlakulah satu percanggahan, pemikiran, daripada sudut pandangan, jadi boleh berpecah belah satu-satu kumpulan tersebut. Jadi dua perkara ini perlu kita ambil balik, kita tergolong dalam ciri yang mana, ciri jiwa yang tawadukkah atau ciri jiwa yang sombong. Yang kedua, kita fikir apa yang kita dapatkah atau kita fikir apa yang kita boleh beri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Ustazah, masa begitu mencemburui kita sebenarnya. Banyak lagi soalan yang tak terjawab ni. Allahu Akbar. Dah sampai ke penghujungnya kita. Sudilah kiranya Ustazah memberikan kata-kata akhir dan juga kesimpulan di sebalik tajuk kita pagi ini. Satukan hati, teruskan perjuangan kita Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dikasihi, Allah berpesan pada kita dan sentiasa ingat pesanan Allah ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita tanya dengan internet, gadget, Google, kan, Facebook, media sosial dan sebagainya tuan-puan, kita sebenarnya sedang membina algoritma kita sendiri. Algoritma itu maksudnya kita mencetak kita punya fashion ataupun style kita, di mana dia akan tarik pada maklumat-maklumat yang kita hanya nak lihat. Maka kita akan jadi buta dan kita hanya melihat apa yang kita nak lihat, bukan kita melihat kebenaran. Satu. Yang kedua, saya rasa kita perlu ambil ingatan daripada peperangan Uhud, di mana ini adalah peperangan awal umat Islam. Dan dalam peperangan ini, satu pengajaran yang sangat hebat yang perlu kita belajar adalah kita harus taat pada pemimpin walaupun kita tidak tahu apa hikmah dia. Yang itu kumpulan yang pemanah. Yeah. Mereka meninggalkan tempat mereka itu hanya kerana melihat harta rampasan perang. Jadi mereka berusaha dah untuk mengambil harta tersebut. Itu memang satu kelebihan. Tetapi Nabi kata, jangan tinggalkan tempatmu walaupun kamu melihat orang lain pergi ke tempat mana-mana. Tapi kamu pihak golongan pemanah, satu golongan ni je, jangan berpindah daripada tempat kamu, jangan berganjak. Tapi apabila mereka meninggalkan arahan Nabi itu, maka kita takut, itulah yang kita kata peluang terakhir, bala ataupun satu pengajaran yang sangat hebat yang kita kenang sepanjang hayat kita sehingga akhir, pun kata akhir zaman pun akan terkenang-kenang hal ini. Jadi kita patuhlah kepada mereka yang tahu dan patuh kepada pemimpin kita itu yang lebih baik. Wallahu a'lam.
Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Isfadiyah Muhammad Dasuki, pendakwah yang tidak asing lagi dalam negara kita. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak Ustazah atas segala nasihat, pesanan, saranan kepada rakan-rakan Facebook kita yang sudah pun sudi mencatatkan segala kata-kata indah Ustazah tadi. Insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita kongsikan, kita share dengan rakan-rakan Facebook, WhatsApp kita dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Farah. Insya-Allah. Semoga terus dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus berdakwah dan terus memberikan ilmu kepada kami semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jumpa lagi. Bye bye. Baiklah, alhamdulillah, itu dia peranan kita dalam masyarakat sebenarnya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan yang isu-isu kecil kita suka berbesarkan, kita sentiasa apa forward ataupun kongsikan berita-berita palsu. Mudah-mudahan kita terhindar daripada masyarakat seperti ini, insyaAllah. Amin. Dan...